banjir bandang luluh lantahkan Leuwi Liang Kabupaten Bogor. Sebanyak 1.620 warga terdampak bencana tersebut. Di titik lokasi terparah yaitu di Desa Parasari, Kecamatan Leuwi Liang, Kabupaten Bogor. Semua porak-poranda begitu mengenaskan. Selain korban jiwa, harta mereka pun ludes tersapu lumpur-lumpur yang tergerus banjir. Beberapa warga yang terlihat menandu korban yang terjebak dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Terlihat ada sosok balita yang menjadi korban. Dan alhamdulillah, kini para relawan juga sudah berdatangan, baik dari BPBD juga relawan-relawan lainnya yang peduli dengan musibah itu. Banjir tersebut terjadi di hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, kisaran jam 18.00 WIB. Dari pantauan sementara Jurnal News TV masih mengumpulkan data terbaru, dikhawatirkan jumlah korban akan bertambah. Sebagian besar masyarakat yang terkena dampak berharap uluran tangan dari pemerintah kota, kabupaten juga pusat untuk bisa lebih cepat evakuasi titik bencana. Jurnal News TV, Aldi Bom melaporkan. Subhanallah ya teman-teman, izin melaporkan kejadian kemarin maghrib. Luar biasa, semoga teman-teman bisa datang ke tempat lokban